Oke, teman-teman, aku mau bersihkan pisangku yang rebah itu ya. Yuk, kita ikutin yuk. Karena pohonku roboh, kita akan potong ya. Udaranya teduh. Mungkin oke, kita. Aku bawa dua kanan. Ini ya. Untuk potongnya. Karena ini rebah. Suaranya kebakaran lagi. Ayo. Mati. Karena kalau kita anak pisang itu harus dipotong sama pohonnya dibuang. Kita kumpul aja, sementing sudah terpotong. Kita enggak gambarnya kurang terang ya, kurang terang. Kita majukan ya, kita majukan majukan sedikit. Oke, rata ini ceritanya dulu online dikiranya dulu tuh pisang capendis ya, ternyata bukan pisang capendis. Ini ternyata cuma sebentar kita membersihkan pisang, tapi harus tinggal mengangkat aja pakai apa. Jadi kita berusaha itu. Tinggal aku bawa dua ini. Satu parang sama sisa. Kira-kira nanti nggak terpotong. Takutnya kalau pisangnya landep atau parang yang landep, kita gampang sekali tebasnya sudah terpotong ya teman-teman. Karena ini nanam apa nih, pisang, tapi buahnya nggak seperti yang kita inginkan. Dikiranya pisang capendis, ternyata pisangnya sak upil-upil.
udah teman-teman ya, video aku akhiri sampai di sini. Kita nanti akan membuat video yang lain. Oke. Oke, video aku akhiri. Thank you.